Halo guys, kembali lagi bersama Darren di sini. Dan di video kali ini kita lanjut review mobil DC di Eddy versi 1 DD1. Ya, kali ini kita akan infokan ya list mobil Backfire DC di Eddy itu apa saja ya. DC di Eddy versi 1 DD1, tapi yang bukan limited aja nih guys. Nah, kalau yang limited itu rasanya percuma, soalnya kan nggak bisa dibeli. Ya namanya aja limited kok guys. Nah, untuk Backfire yang bukan limited itu ternyata banyak kok guys, dari yang termurah sampai yang termahal. Ada mobil apa saja? Yuk kita simak video ini sampai habis. Sebelum kita lanjut videonya, ayo bantu like video ini dulu, terus subscribe dan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video menarik lainnya. Dan terima kasih buat kalian telah mendukung channel ini ya guys. Oke, kita langsung aja mulai. Thank you.
Oke guys, gitu dulu aja ya untuk info mobil-mobil Backfire DCD Edition versi 1 DD1. Dari semua info mobil Backfire yang bukan limited itu tadi ada berapa guys? Sekitar 8 ya atau 9 gitu ya. Pokoknya gak sampai 10 mobil sih yang gue hitung kemarin-kemarin. Nope. Dan itu pun mobil Backfire itu kebanyakan mobil limited kok guys. Ya seperti mobil tunet-tunet gitu ya kan. Yang bukan limited sih ya tadi cuma dikit aja. Itu cuma ya setahu gue ya kan. Mungkin kalau ada yang ketinggalan tuh mobil Backfire yang bukan limited, silahkan kalian tambahkan info di kolom komentar ya guys. Dari semua mobil Backfire yang bukan limited itu yang terkencang apa kira-kira? Di antara Nissan GT-R atau Ferrari F8000 tuh ya guys. Atau mungkin ada mobil lainnya tapi yang gue belum cantumkan. Kalau kalian suka video ini, ayo tekan like-nya dan juga subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.